Datuk Dr. Haji Muhammad Fadli Hasan, merupakan ahli esko Kerajaan Negeri Kelantan, yang bertanggungjawab secara khusus sebelum ininya dalam inisiatif pihak Kerajaan Negeri dalam usaha untuk memertabatkan kanwijayaan syariah di Kelantan, ya. Itu yang Bapak Datuk, ya. Keduanya daripada kanan sebelah daripada Yang Berhormat Datuk ialah Yang Berharga Datuk Zainul Rijal, merupakan Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Ya, begitu Datuk, ya. Seorang pengalaman dan praktis dalam bidang guaman, khususnya dalam bidang guaman syari'i, ya. Kemudiannya yang berikut, yang terakhir di ujung sana yang berpakai baju bertali leher ialah Yang Bahagia Tuan Musa Awang, Presiden Persatuan Peguam Syari'i Malaysia. Jadi dasar pada latar belakang ketiga-tiga ahli panel kita, saya tidak mahu mengulas panjang berhubung dengan isu ini kerana kita berkongsi pengalaman masing-masing sudah ada. Jadi memulakan bicara kita pada petang ini, saya ingat sepatah dua kata daripada tuan rumah dululah dalam memberi sedikit senario, kemudian kita poinkan untuk tetamu-tetamu. Jadi bagi bicara harakah petang ini, saya anggap tuan rumahnya ialah Yang Berhormat Datuk Dr. Fadli. Dipersilakan untuk memberi sedikit pengalaman dan senario kepada H35 daripada sebelum 18 Februari dan selepas dalam tempoh yang ada ini. Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Moderator dan dua orang sahabat saya. Yang pertamanya, terima kasih kepada pihak penganjur buat isyarat pada petang ini. Berbalik kepada soalan yang dikemukakan kepada saya, ataupun bukan soalan, ya, meminta supaya memberikan sedikit latar belakang kepada himpunan ini. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu, himpunan telah berjaya diadakan pada 18 hari bulan Mac hari itu dan dihadiri 18 hari bulan Februari, ya, dan dihadiri oleh ratusan ribu. Dan ini bagi saya merupakan satu himpunan yang terbesar umat Islam, khususnya bagi sama-sama menyokong dan mendukung aspirasi umat. Walaupun ianya merupakan satu sokongan terhadap usul yang akan dibentangkan oleh Datuk Seri Presiden PAS, yang juga merupakan ahli Parlimen Marang, yang akan mengemukakan Private Members Bill bagi meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan mengemukakan usul pindaan terhadap Akta 355. Tetapi sebenarnya kita melihat lebih jauh daripada itu, ia merupakan suatu perasaan, sentimen, pengharapan dan sokongan umat Islam Malaysia tanpa mengira latar belakang politik dan juga tanpa mengira latar belakang negeri, ya, asalkan umat Islam terhadap kehendak untuk melihat pelaksanaan syariah Islamiah itu sendiri. Dan ini bagi saya merupakan sesuatu yang sangat memberangsangkan dan memberikan semangat kepada pendukung dan pejuang pelaksanaan undang-undang syariah di Malaysia, yang mana sahabat-sahabat saya berdua pun adalah sekali dengan kita. Kalau sebelum ini boleh dikatakan PAS sahaja yang menjuarai perjuangan untuk memertabatkan Mahkamah Syariah, tapi kita melihat hari ini dukungan yang diberikan oleh boleh dikatakan semua pihak daripada segenap sudut masyarakat Islam di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Begitulah sedikit senario atau latar belakang yang telah pun kita semua memahami bahawa usaha untuk mempertabatkan bidang kuasa mahkamah di bawah Akta 355, Akta Mahkamah Syariah, yang melalui satu proses perjalanan yang begitu nostalgiklah dalam pendekatan politik maupun perundangan. Jadi meneruskan bicara pada petang ini, sedikit latar belakang kepada akta inilah. Yang Berhormat Datuk Zainul Rijal selaku orang yang praktis dan yang terlibat secara langsunglah dalam usaha ini. Saya ingat pihak audiens semua ingin mengetahui sedikit latar belakang berhubungan akta ini. Dipersilakan.
Terima kasih kepada Tuan Moderator, rakan-rakan panelis yang saya hormati, hadirin dan hadirat serta pendengar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk introduction atau pemukadimah kepada apa itu Akta 355 ini, ya. Ramai yang mungkin bercakap tentang Akta 355 tapi mungkin tak berapa faham apa itu Akta 355 ini. Nama penuh akta ini adalah Akta Bidang Kuasa Jenayah, Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah 1965. Akta ini sebenarnya berakar umbi daripada Perlembagaan Persekutuan, ya, yang mana jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan di dalam senarai 2 ada disebut dengan jelas, ya, undang-undang persekutuan boleh diadakan untuk menghadkan hukuman yang dijatuhkan untuk offences against the precepts of Islam, kesalahan-kesalahan yang melanggar perintah agama Islam among persons professing religion of Islam, di kalangan orang yang menganut agama Islam, ya. Ini ada dalam Perlembagaan Persekutuan, ya. Jadi nanti kita boleh olahlah kenapa orang kata akta ini tidak berperlembagaan dan sebagainya, sedangkan dalam jadual ke-9 ada diberikan hak ataupun kuasa itu kepada Undang-Undang Persekutuan, ya. Dan oleh kerana akta ini Perlembagaan Persekutuan memberikan hak sedemikian, pada tahun 1965 suatu undang-undang yang dinamakan Akta 355 ini telah digubal, ya, dan diluluskan di Parlimen. Untuk kalau kita tengok handset Parlimen, iaitu untuk comply kepada peruntukan perlembagaan, ya, pada asalnya. Kalau dalam handset Parlimen itu ada disebut, ya, untuk untuk di comply kepada requirements dalam perlembagaan. Itu ada di dalam handset pada tahun 1965. Pada tahun 1965, bidang kuasa yang diberikan kepada Dewan-Dewan Undangan Negeri untuk mengadakan kesalahan melanggar perintah agama Islam, hukumannya tidak lebih daripada 6 bulan penjara dan RM1,000 denda. Itu tahun 1965. Kemudian dipindah lagi pada tahun 84, yang mana bidang kuasa ini ditingkatkan kepada 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sepatan. Pada tahun 1988 dipindah lagi akta ini, iaitu diperluaskan kuasa ini kepada Sabah dan Sarawak. Jadi 2 kali pindaan sekali penggubalan, ya. Dan di peringkat 3-3 ini tidak pernah pun orang memperkatakan bahawa ia tidak berperlembagaan kerana akar umbinya daripada perlembagaan. Jadi itu mungkin mukadimah awal tentang Akta Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah pada tahun 1965. Ia bukan satu perkara yang baru, bukan tahun 2017 ini baru mau digubal undang-undang tersebut. Ia sudah ada pada tahun 1965 lagi. Wallahualam. Terima kasih, Imam Abdul Datuk. Tahun 1965, akta ini lahir dalam satu proses yang mengikut lunas sunnah perlembagaan kerana ia dibawa dan lulus di Parlimen. Kemudian tahun 1984, ya, dipindah dalam usaha untuk meningkatkan sedikit kata hukuman dan perluasan kuasa. Sepanjang 1984 sampailah kepada usul ini bangkit 2016, penghujung 32 tahun tempohnya. Dalam 32 tahun ini, saya nak adu kepada persoalan yang berbangkit ialah proses pelaksanaan dan bagaimana ianya berlaku dalam had hukuman yang berlaku dan dilema yang berlakulah di kalangan perempuan syari'i, khususnya di kalangan Muslim kita, dalam praktiskan akta ini dalam hak-hak yang telah disebut 356, kan? Jadi pengalaman Tuan Musa sendiri dalam urusan yang berkait persoalan yang saya bangkitkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Dr. Nik, Tuan Moderator, YB dan juga Datuk Zainul Rijan, rakan-rakan panelis sekalian. Sebagaimana yang disebutkan oleh yang berbahagia Datuk Zainul tadi, selepas akta itu diluluskan pada tahun 1965 dan kemudian dipindah untuk kali pertama pada 1984. Bermula daripada 1984 itu, kita lihat bahawa kes-kes jenayah yang melibatkan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan
tindak tanduk orang Islam ataupun rukun Islam. Yang mahkamah syariah boleh menjatuhkan hukuman hanya sekadar 5,000 denda, 3 tahun penjara atau 6 kali sebatan syariah. Saya sebut sini sebatan syariah. Sebab dalam undang-undang dia tak, dia hanya sebut 6 kali sebatan. Tapi ini saya tambah syariah di belakang itu sebab kita nak membezakan antara sebatan civil dengan sebatan syariah. So yang yang mahkamah syariah boleh jatuhkan 5,000 denda, 3 tahun penjara, 6 kali sebatan syariah. Dan perkara itu berjalan daripada tahun 1984 sehinggalah usul yang datang daripada Yang Berhormat Ahli Parlimen Marang kita berkenaan untuk pindah, untuk tambah kadar hukuman yang sedia ada itu. Dan apa yang berlaku kalau kita lihat kepada perkembangan kes-kes jenayah syariah yang didakwa di mahkamah syariah, kita lihat sekitar ataupun selepas daripada tahun 2000 ke atas, 2010 ke atas, banyak berlaku kes-kes yang melibatkan apa ni, penyelewengan akidah. Sebagai saya ambil contoh macam kes Rasul Melayu, kes Tuhan Harun, Tuhan tapi akhirnya meninggal dunia juga, dan kes-kes lain lagi yang berkaitan dengan penyelewengan akidah di Terengganu, kes apa ni, Ayah Pin dan sebagainya. Dan kesalahan-kesalahan ini boleh didakwa di mahkamah syariah. Tapi bila didakwa di mahkamah syariah, kadar hukuman tu hanya yang 5, 3, 6 itu saja tadi, yang itu saja limit yang boleh mahkamah syariah kenakan. Itu kita, kalau kita ambil contoh penyelewengan akidah. Sama juga dengan kes-kes lain. Contoh kesalahan-kesalahan zina, kesalahan zina, persetubuhan dalam undang-undang disebut persetubuhan luar nikah, ataupun kesalahan khalwat, ataupun kesalahan mukaddimah, permulaan untuk melakukan zina. So kadar hukuman bagi kesalahan-kesalahan ini dia dilimitkan kepada 5, 3, 6 itu tadi. So dan kalau kita lihat kepada apa yang berlaku di penghujung akhir ini daripada statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan pada tahun 2016, statistik anak luar nikah yang dilahirkan daripada 2013 hingga 2015 untuk tempoh 3 tahun berjumlah lebih kurang 157,000 orang lebih. Dan inilah adalah berpunca daripada kesalahan-kesalahan yang boleh kita dakwa di bawah mahkamah syariah ataupun hukuman jenayah syariah, tetapi kadar hukumannya hanya membuatkan bila pesalah ini datang mahkamah, mereka hanya datang mengaku bersalah dan membayar denda. So tidak memberi apa-apa kesan kepada orang yang melakukan kesalahan itu. Lepas tu dibuat lagi. Dan kali kedua mungkinlah dipenjarakan dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya, kalau dahulu sebelum ini kita mengambil masa daripada 1965 hingga 1984, kadar hukuman itu dinaikkan dalam tempoh 19 tahun. Kadar hukuman itu dicadangkan untuk dinaikkan. Dan sekarang ini bagaimana yang Tuan Moderator sebut tadi, kita dah 32 tahun kadar hukuman yang sama hanya sekadar itu, dan usul untuk dinaikkan, saya rasa inilah masa yang terbaik dan tidak menjadi masalah. Itu saja. Sedikit perkongsian pengalaman sedikit. Mungkin Tuan Zainul, Datuk Zainul ataupun Tuan Musa sendiri, isu bila kita meletakkan asas pengenaan hukuman atau pencadangan hubungan yang tidak berasas kepada syariat ini sendiri, tetapi benda ini bernaung di bawah aktanya adalah akta bina kuasa mahkamah syariah. Jadi saya ingat ada kes-kes yang mengikut pengalaman kita sendirilah, ada pesalah sendiri yang nak kepada hukuman sebenar tapi hak tidak diberi. Jadi kalau Datuk boleh ulas sedikit, kerana kita nak melihat dari sudut rasionalnya pindaan ini mengikut lunas syariah yang sebenar. Ya, pernah berlaku di dalam kes yang mana saya perlu declare saya mempunyai kepentingan di dalam kes itu sebab saya mewakili pihak tersebut dalam kes Kartika Sari.
ya, yang mana saya mewakili akatika tersebut, tetapi saya mewakili beliau bukan untuk beliau tidak dilaksanakan ke atasnya hukuman sebatan itu. Beliau telah mengaku salah, tetapi selepas daripada itu beliau mahu mencari jalan bagaimana hukuman itu boleh dilaksanakan kepada beliau. Tetapi oleh kerana ada permasalahan yang tertentu, kita tidak dapat laksanakan hukuman ke atas beliau. Ya, ini antara contoh-contoh di mana pesalah yang telah bertaubat mahukan hukuman yang mengikut lunas syarak tidak dapat dilaksanakan kerana hakim-hakim syar'i pada ketika ini terikat dengan hukuman yang telah ditentukan, codified law, ya, di bawah undang-undang yang ada. Ya, sekiranya pindaan ini boleh dilakukan, maka Dewan-Dewan Undangan Negeri boleh meminda kesalahan-kesalahan tersebut. Hukumannya lebih hampir kepada hukum syarak. Ya, saya kata lebih hampir mungkin sebab tak semua hukuman di dalam hukum syarak itu boleh dilaksanakan melalui pindaan kepada Akta 355 ini. Jadi itu yang saya katakan bahawa pindaan ini boleh menghampirkan kita kepada untuk melaksanakan undang-undang jenayah syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tambah sedikit apa yang Tuan Musa katakan tadi. Hukuman pada ketika ini terlalu rendah. Ya. Saya ada pengalaman, saya duduk di mahkamah apabila seorang pelacur dituduh, dia mengaku salah atas dakwaan berzina dan sebagainya, dia dijatuhkan hukuman RM3,000 denda. Dia mengaku salah, bayar RM3,000 denda. Dan saya dengar selepas kes itu hakim pergi ke kamarnya, ada seorang di belakang itu berbangsa Cina, dia kata RM3 saja ma, bayar saja, malam mau kerja lagi, RM3,000 saja. Jadi dia suruh bayar, dia bagikan RM3,000 sebab malam dia nak bekerja lagi. Jadi saya amat terasa di dalam hati saya, apakah hukuman RM3,000 itu dapat menghindarkan pesalah itu dari melakukan maksiat lagi, daripada melacurkan diri, sebab tokehnya dah duduk di belakang. Tokeh tak boleh disaman kerana bukan beragama Islam. Jadi kalau katakan pindaan ini dibuat dengan meningkatkan lagi hukuman, ya, sebab saya tak tahulah, saya tak pernah buat calculation, mungkin dari segi bisnesnya agak tinggi pelacuran-pelacuran yang ada di negara kita. RM3,000 itu tak ada masalah bagi mereka. Jadi itu sebab peningkatan kepada bidang kuasa jenayah syariah ini amat perlu bagi memartabatkan mahkamah syariah itu sendiri, undang-undang jenayah syariah itu, dan juga memelihara orang Islam bagi menjadi lebih baik lagi Islamnya, akhlaknya dan juga imannya. Ya. Tapi tadi ada disentuh 32 tahun baru nak dipindah. Ya. Bagi saya, kalau pindaan ini mahu dilakukan pada tahun 84 yang terakhir, katalah 85 ataupun 90-an, nak dipindah kepada RM100,000 denda, 30 tahun penjara dan juga 100 kali sebatan syariah itu, saya sendiri akan membantah kalau ia dilakukan pada tahun 80-an ataupun awal 90-an. Kenapa saya membantah? Kerana pada tahun tersebut, undang-undang jenayah syariah dari segi mahkamah syariahnya, dari segi undang-undang keterangannya, tata caranya, kalau di Selangor dan wilayah persekutuan, ada 4 ataupun 5 seksyen saja berkaitan dengan tata cara mahkamah syariah dan juga keterangan. Ya, ada 5 seksyen saja. Jadi bagaimana kita nak pastikan orang yang melakukan kesalahan itu benar-benar melakukan kesalahan? Sebab ada 5 seksyen saja. Panduan kepada hakim-hakim pun agak kurang pada ketika itu. Panduan kepada peguam-peguam untuk berhujah pun agak kurang. Kita tidak ada specific laws. Ya. Dan pada ketika ini, undang-undang telah dipecahkan bermula daripada tahun 1995, tahun 2000 dan sebagainya. Undang-undang itu telah dipecahkan. Kita sudah ada undang-undang jenayah syariah. Yang pertama, dia mengklasifikasikan apa kesalahan, apa hukuman. Itu yang pertama. Kita sudah ada untuk jenayah, kita sudah ada undang-undang tata cara jenayah. Bagaimana pendakwaan nak dilakukan, bagaimana tangkapan nak dibuat, bagaimana hukuman nak dijatuhkan, apakah alasan-alasan perhakiman yang perlu ada, bagaimana rayuan nak dibuat di mahkamah.
sudah ada jelas satu undang-undang yang khusus tentang tata cara jenayah syariah. Yang ketiganya, kita sudah ada undang-undang keterangan mahkamah syariah. Bagaimana nak gunakan bukti ini? Adakah bukti ini boleh diterima oleh mahkamah? Adakah bukti itu tidak boleh diterima oleh mahkamah? Semuanya telah diperuntukkan dari segi ikrarnya, syahadahnya, qarinahnya, bayinahnya. Semua telah dijelaskan di dalam undang-undang keterangan mahkamah syariah. Jadi semua itu telah ada secara spesifik, panduan-panduan yang komprehensif telah ada. Jadi saya yakin sekiranya hukuman ini ditinggikan, ditingkatkan, kebarangkalian kesilapan hakim di dalam menjatuhkan hukuman itu adalah minimal. Minimal berbanding dengan kalau tahun 80-an ataupun 90-an, 4 atau 5 seksyen saja, budi bicara hakim itu terlalu luas. Jadi mungkin ada kesilapan, mungkin tidak berlaku kesilapan. Itu yang kita nak elakkan. Begini, apa yang dibangkit oleh Datuk tadi secara teknikal dan persiapannya, kita akan masuk ke sesi yang kedua lepas ini. Sedikit lagi, nak undur sedikit ya, sebab dari sudut sentimen masyarakat umat Islam, umat dan sensitivity, dari sudut nak melihat kepada survivability perundangan Islam. Kemudian lagi nak tengok itu continuous kepada pemengkasaan dalam bidang-bidang yang telah dihurai sedikit tadi. Jadi saya ingat dari sudut pengalaman persatuan perguam syari'i kita sendirilah, dalam berkongsi sentimen ini, dalam mengadili, dalam bawa kes-kes guaman bersama anak guam di mahkamah sebagainya. Sebab di sana ada sedikit dilema di antara tuntutan agama yang sebenar dengan hak-hak yang telah ada. Kalau boleh Tuan Musa boleh sambung sedikit. Datuk Zainal tadi cerita pengalaman yang dia lalui, memerhatikan, observe di mahkamah. Saya sendiri pun ada pengalaman di mana toke yang buat rumah urut dan sebagainya, yang mengambil orang-orang Melayu Islam ni bekerja dengan dia, ditangkap kaluat. Toke ni datang ke pejabat tanya saya, dia budak dia kena tangkap 6 orang. 6 orang. Dia tanya, tuan berapa denda? Saya kata, saya tengok enactment, maksimum pun RM5,000. RM5,000 dikali 6 kali 5, oh baru RM30,000 lah, bayar sajalah. Nanti suruhlah dia kerja lagi, sambung kontrak lagi lama kan. So benda tu tak memberi satu kesedaran ataupun keinsafan kepada orang yang membuat salah itu sendiri. Dan masa yang sama, kita lihat hari ini, bila pesalah-pesalah ini datang ke mahkamah syariah, atau datang tu maksudnya didakwa di mahkamah syariah, mereka datang itu bukan atas kesedaran datang untuk membuat pengakuan bersalah tu disebabkan mereka merasa bersalah, tapi mereka membuat pengakuan bersalah tu sebab nak bayar denda, tak nak panjang-panjang cerita. Sebab mereka tahu bahawa kalau mengaku salah pun, kadar hukuman denda yang dikenakan paling tinggi pun RM5,000 berdasarkan kesalahan yang dilakukan tu. Dan kalau mereka mungkin dalam keadaan kes di mana mereka sendiri tak bersalah, diperangkap dan sebagainya, sebab ada kes-kes khalwat misalnya, ada yang mungkin mereka ditrap, diperangkap supaya melakukan kesalahan khalwat itu, ditangkap dan didakwa. Mereka tahu mereka tidak bersalah, tetapi untuk pergi kepada proses perbicaraan yang mungkin akan mengambil masa yang lama, yang panjang, yang akan mengeluarkan lebih banyak kos berbanding dengan membayar denda hanya sekadar RM3,000 atau RM5,000. So dengan sebab itu, dengan sebab denda yang rendah, walaupun mereka tidak bersalah, tapi mereka membuat keputusan, membuat pengakuan salah. So itu yang berlaku. Dan kalau kita kaji balik secara lebih terperinci kes-kes yang jenayah syariah yang didakwa di mahkamah syariah hari ini, saya percaya bahawa kebanyakan ataupun majoriti mereka yang mengaku tidak bersalah itu mungkin untuk jaga perkara lain. Sebagai contoh, untuk jaga pegawai kerajaan. Sebab pegawai kerajaan kalau kena denda sekalipun lebih daripada gaji, mungkin akan dikenakan tindakan tata tertib. Jadi sebab itu mereka ambil pendirian untuk mengaku bersalah, bukan sebab tak melakukan kesalahan. So lebih kepada faktor-faktor lain. So perkara inilah sebenarnya yang kalaulah kata hukuman itu ditingkatkan, saya percaya bahawa
Orang yang datang ke mahkamah syariah nanti bila didakwa, mereka-mereka yang melakukan kesalahan ini, yang ditangkap melakukan kesalahan, kalau mereka itu datang membuat pengakuan salah di mahkamah syariah, saya percaya mereka ini orang yang memang benar-benar ingin membuat pengakuan salah, bukan sekadar untuk membayar hukuman ataupun sekadar untuk membayar denda dan sebagainya. Okay, terima kasih Tuan Musa. Kita kembali kepada asas proses dan peringkat-peringkat berlakunya usaha ke arah nak memertabatkan bidang kuasa mahkamah ini. Pengalaman kita di Kelantan, Datuk, dari sudut nilai political will yang kita telah, Kelantan sendiri telah mula daripada tahun 1993 usaha ini, daripada adanya kanun jenayah syariah pertama pergi kepada kanun jenayah syariah. Kemudian dilulus begitu lama pending ataupun tergantung. Sampai satu peringkat 2015 diusahakan lagi kepada pindaan-pindaan. Tetapi dalam proses itu kita dapati Dewan Negeri dan juga di Parlimen sendiri isu ini tak pernah mati. Jadi inilah political will Kelantan yang memulakan isu ini dan sekarang ini di peringkat nasional telah berbicara. Jadi pada pandangan Yang Mohd Datuk sendirilah dalam pengalaman yang kita agak ini paling bersejarah dalam kes berlakunya himpunan 355 rentetan daripada peristiwa yang begitu panjang di Kelantan dah 27 tahun ya, Datuk. Ya, silakan. Okay, terima kasih kepada soalan itu dan saya bagi mewakili kerajaan dan rakyat negeri Kelantan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan rasa amat berbangga dan terharu atas penganjuran himpunan 355 dan sokongan yang diberikan oleh seluruh umat Islam di Malaysia. Sebelum daripada saya menjawab soalan itu, baru-baru ini minggu lepas saya ada dialog dengan masyarakat bukan Islam di Pulau Pinang. Selepas dialog dalam sesi soal jawab, tiba-tiba ada seorang hadirin peserta yang bangun. Dia kata soal pindaan terhadap Akta 355 ini, dia kata bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang sepatutnya dikecohkan, apatah lagi oleh orang bukan Islam. Yang pertama, ia tidak menyentuh orang bukan Islam. Yang kedua, dia lebih kepada updating dulu. Dah 32 tahun tidak pernah di-update. Ya, dia lebih kepada soal kita mengemaskinikan undang-undang yang dirasakan sudah 32 tahun tidak dikemaskinikan. Sesuatu tempoh yang sangat lama bagi satu undang-undang, ya. Itu. Jadi bagi saya, kalaupun tidak kerana Enakmen Jenayah Syariah Kelantan berbangkit, memang sepatutnya akta ini dipinda dan dikemaskinikan. Apatah lagi ia memang berkait rapat dengan Enakmen Jenayah Syariah Kelantan. Berbalik kepada soal tadi, sudah lebih dari semenjak tahun 1993 Dewan Undangan Negeri Kelantan meluluskan Enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 1993, itu namanya ataupun lebih dikenali oleh masyarakat awam sebagai Undang-Undang Hudud Kelantan, ya, walaupun nama sebenarnya tidak begitu dan hakikat sebenarnya bukan soal hudud sahaja, ia tetapi lebih dikenali dengan itu. Semenjak tahun 1993 ianya diluluskan dan telah mendapat perkenan daripada Tuanku, tetapi kita tidak laksanakan. Ya, kenapa? Sebab yang pertama, sebab kita memang menyedari dan kita melihat ada kekangan yang boleh kita simpulkan. Kekangan itu ataupun halangan itu boleh kita katakan yang pertamanya adalah halangan politik. Kalau ada kehendak politik ataupun political will oleh pihak yang berkuasa di pusat, ianya boleh dilaksanakan. Kalau perlu kepada pindaan, dipinda mana-mana peruntukan dalam perlembagaan ataupun dalam mana-mana undang-undang. Tetapi oleh kerana tidak ada political will di pihak kerajaan persekutuan yang berkuasa di pusat dan juga dalam parlimen, maka ianya begitu, kita tidak dapat laksanakan. Dan yang kedua, sememangnya ada ulangan dari ada halangan, kekangan dari sudut perundangan, peruntukan dalam perlembagaan sebagai contohnya, dan juga antara halangan utamanya adalah Akta Mahkamah Syariah dalam kurungan Bidang Kuasa Jenayah 1965. Sebab dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah yang mengandungi peruntukan yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kisas, yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan hudud dan juga ta'zir, ya, maksimum hukuman yang maksimum dalam kesalahan kisas
ataupun hudud adalah hukuman mati. Dan selain daripada itu ada hukuman yang yang maksimumnya sehingga 100 kali sebatan. Sebagai contohnya dalam kes orang yang didapati bersalah berzina dan dia bukan orang yang seorang yang belum berkahwin, ya, ataupun yang kita nama sebagai ghair muhsan, yang belum berkahwin, dia hendaklah disebat sebat syar'i sebagaimana kata Tuan Musa tadi, sehingga 100 kali sebatan ataupun 80 kali sebatan kepada orang yang melakukan kesalahan qazaf, menuduh orang berzina tanpa mampu membawa 4 orang saksi. Bagaimana undang-undang ini boleh dilaksanakan sedangkan mahkamah hanya mempunyai bidang kuasa setakat 6 kali sebatan sahaja ataupun penjara 3 tahun sahaja, ya, ataupun denda setakat RM5,000 sahaja? Memang tak boleh dilaksanakan ini. Ya. Dalam masa yang sama, ramai orang mengatakan bahawa kerajaan negeri Kelantan terlalu tergesa-gesa. Sepatutnya soal hukuman jenayah hudud ini tak perlu diperbesarkan lagi. Sebenarnya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri Kelantan, maka kita akan dapati bahawa kerajaan negeri Kelantan cukup menyedari hal itu. Kenapa? Sehingga 23 tahun ianya belum dilaksanakan. Tetapi dalam masa yang sama, kerajaan negeri Kelantan melakukan pelbagai usaha untuk menyedarkan masyarakat. Sebagai contohnya, kerajaan negeri Kelantan melaksanakan apa yang kita namakan sebagai Hari Hududullah setiap tahun. Ya, yang mana Hari Hududullah ini gunanya adalah untuk membuat berbagai bentuk program, convention, banking, seminar untuk memahamkan masyarakat tentang hukum-hukum jenayah syariah, qisas, hudud dan juga ta'zim. Ya, sehingga hari ini rakyat negeri Kelantan itu sendiri hasil daripada satu kajian yang dibuat oleh pihak pusat kajian strategik Kelantan yang dipenguruskan oleh sendiri oleh pengerusi kita pada hari ini, moderator kita pada hari ini, menunjukkan bahawa lebih daripada 90% rakyat negeri Kelantan setuju untuk melihat undang-undang jenayah syariah ini dilaksanakan di Kelantan. Dan setakat ini kerajaan PAS Kelantan mendapat mandat beberapa kali pilihan raya, 5 kali pilihan raya, masuk ke 6. 5 kali pilihan raya kerajaan negeri Kelantan mendapat mandat daripada rakyat Kelantan untuk memerintah Kelantan dengan package melaksanakan hukum jenayah syariah itu sendiri. Ya. Jadi dalam masa 23 tahun ini kita hanya memperkenalkan tetapi kita tidak melaksanakan sebab kita menghormati undang-undang. Dalam masa yang sama menunjukkan bahawa sifat keterbukaan kita menghormati suasana semasa, dalam masa yang sama mengambil sikap untuk menjelaskan kepada masyarakat. Ya, itu cukup memberi maksud bahawa kita faham realiti semasa dan kita tidak tergesa-gesa. Yang keduanya, kita cukup faham tentang aspek perundangan, menghormati sistem politik Malaysia. Sebab itu kita tidak bulldoze. Kalau kita ini mengambil sikap tergesa-gesa, tidak menghormati sistem politik Malaysia, tidak menghormati undang-undang, by the time yang kita introduce dalam DUN Kelantan dan kita pass dalam DUN Kelantan back in 1993, masa itu kita laksanakan tanpa kita menghiraukan apa kekesannya. Ya? Tetapi alhamdulillah kerajaan Kelantan cukup faham hal ini. Dan hari ini kita melihat, kalau dulunya sebut sahaja tentang hudud, ramai orang mempertikaikan tentang hukum itu sendiri. Malah ada orang sampai menghina hukum hudud itu sendiri dengan kata-kata yang tak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang yang beragama Islam. Tetapi dalam masa 23 tahun ini banyak perkembangan yang sangat memberangsangkan kita. Orang semakin memahami, orang semakin mendalami. Kalau dulunya mereka berseminar untuk tujuan mencari keburukan, tetapi akhirnya at the end of the seminar mereka mendapat kebaikan. Dan hari ini kalau saya dan juga ahli panel yang lain sudah biasa, ya, kalau saya dengan Datuk Zainul Rijab sudah beberapa kali dijemput untuk menjelaskan kepada masyarakat awam berkenaan dengan enactment jenayah syariah Kelantan, berkenaan dengan hukum jenayah syariah Islam, dan mereka faham. Alhamdulillah, saya nak bagi tahu, ya, dalam perkembangan dan kehangatan himpunan 355 ini, kita mendapat permintaan yang sangat baik daripada masyarakat bukan Islam pula.
daripada NGO-NGO bukan Islam untuk berdialog dengan kita untuk mereka memahami dengan lebih jelas apa itu Akta 355 dan apa itu Enactment Jenayah Syariah Kelantan. Akhirnya saya nak mengambil satu contoh ya Tuan Moderator. Kita lihat perkembangan perbankan Islam di Malaysia lah. Sekarang ini yang mana boleh diterima oleh seluruh masyarakat Islam dan non-Muslim. Dan kita dimaklumkan bahawa Malaysia ini sudah menjadi hub pertumbuhan ekonomi Islam, hub perbankan Islam, hub keuangan Islam dunia antaranya di Malaysia ini. Sehingga Singapura, sebuah negara yang majoritinya bukan Islam pun nak menjadikan Singapura itu sebagai hub hub keuangan dan juga perbankan Islam kerana ada meritnya. Ya, kerana ada marketnya. Kenapa? Sebab satu masa dulu apabila ianya mula-mula digembar-gemburkan untuk dilaksanakan, untuk diperkenalkan sistem keuangan ekonomi perbankan Islam, ramai yang menentang, ramai yang menunjukkan ketidak puasan hati, kekhawatiran, kebimbangan dan sebagainya. Tetapi apabila ianya dilaksanakan dan ianya diperbaiki daripada masa ke semasa, nak perbaiki kena laksana dulu, akhirnya ia menjadi satu sistem yang hampir lengkap, akhirnya difahami dan boleh diterima oleh masyarakat. Dan inilah yang berlaku hari ini. Jadi kita mengharapkan Enactment Syariah itu pun begitu. Yang mula-mula dikhawatiri, dibimbangi, yang mula-mula dipandang sepi ataupun ditakuti. Tetapi apabila diwacanakan, akhirnya masyarakat mendapat kefahaman dan kita mengharapkan satu masa ia akan diterima oleh masyarakat. Okay, terima kasih Datuk. Kita berbicara pada petang ini atas nama Bicara Harakah dalam melihat isu-isu yang berlaku pasca Himpunan 355 berkaitan dengan usaha untuk pemerkasaan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Sepanjang telah dibentangkan oleh ahli panel kita pada petang ini, kita bersiaran, kita telah didedahkan dengan latar belakang perkembangan ini sehingga berlaku H355. Kemudian berlaku di sananya ialah antara pro dan kon dan pengalaman rakan-rakan peguam syari'i yang menguruskan akta dan bina kuasa yang ada. Dan di sana juga kita berkongsi sentimen untuk kita melihat kepada usaha ini berjaya. Dan pengalaman Kelantan sedikit tadi pun diselang-seli dengan usaha yang dibuktikan boleh dibuat dan proses pendidikan pun telah dijalankan. Dan saya ingat peranan Persatuan Peguam Syari'i, peranan Persatuan Peguam Muslim tidak kecil dalam usaha ini. Sebab seingat sayanya banyak siri-siri dialog, siri-siri perbincangan dalaman dan juga pemerkasaan dari sudut fikrah sendirilah. Fikrah atau mindset peguam-peguam sendiri untuk menerima realiti ini memang kita dapati satu tindakan positif telah dibuat oleh persatuan. Jadi pengalaman Dato' Zainal Sri yang sebelum ini telah pernah memimpin satu peguam syari'i kan. Sekarang ini memimpin pula persatuan peguam Muslim. Saya ingat dalam pengalaman yang begitu lama sampai sekarang ini, saya ingat Datuk ada boleh berkongsi lah pada ini bagaimana proses kematangan di peringkat peguam-peguam sendiri dalam usaha ini. Silakan. Terima kasih Doktor. Sebenarnya dalam Persatuan Peguam Muslim Malaysia dan juga Persatuan Peguam Syari'i Malaysia, matlamat kita sama. Ya, cuma perbezaannya adalah Persatuan Peguam-Peguam Muslim keahliannya terbuka kepada peguam-peguam Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah yang beragama Islam. Persatuan Peguam Syari'i adalah peguam-peguam yang beramal di Mahkamah Syariah. Jadi saya juga ahli Persatuan Peguam Syari'i Malaysia dan pernah mengetuai Persatuan Peguam Syari'i Malaysia, dan Cik Busa pun juga anggota Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia. Jadi matlamatnya adalah sama. Dan di PPMM kita, moto kita letak ialah untuk mengarus perdanakan syariah. Itu yang moto kita utama, yang kita nak achieve, kita nak capai. Bukan baru-baru ini saja kami berusaha. Sejak kami sama-sama di dalam Persatuan Peguam Syariah Malaysia juga, saya duduk di dalam jawatankuasa teknikal undang-undang sivil, undang-undang syariah, hukum syarak dan sivil di JAKIM. Dan Akta 355 ini antara perkara yang sering dibincangkan, bagaimana untuk memperkasakan. Mungkin ada halangan-halangan tertentu ia tidak dibawa. Itu saya tak dapat nak perincikan pada hari ini sebab masa yang tak mencukupi. Tetapi perkara-perkara ini telah dibincangkan lama, dan apabila Ahli Parlimen Marang mengusulkan di Parlimen,
kami sudah tidak ada, tidak punya persoalan lagi selain daripada menyokong usaha tersebut untuk memartabatkan undang-undang syariah dan juga mahkamah syariah, ya. Dan jelas pada 17 November 2016, ya, empat buah pertubuhan besar yang stakeholders, ya, iaitu Persatuan Peguam Syariah Malaysia, Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia, Persatuan Pegawai-Pegawai Syariah Malaysia yang terdiri daripada hakim-hakim syariah, pendaftar mahkamah syariah, pendakwa syari, pegawai-pegawai di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri dan juga persatuan, dan yang keempatnya Persatuan Pegawai-Pegawai Agama seluruh Malaysia yang terdiri daripada penguat kuasa agama dan sebagainya. Mereka ini, keempat-empat ahli pertubuhan ini adalah orang yang tiap-tiap hari pergi ke mahkamah syariah, sama ada bertindak sebagai penguat kuasa agama, pendakwa syari, hakim syari, peguam syari dan sebagainya. Semuanya telah membuat memorandum yang dihantar kepada Menteri Dato' Sri Jamil H. Bahrom untuk menyokong usaha pemerkasaan Mahkamah Syariah melalui pindaan kepada Akta 355 ini. Jadi kalau semua stakeholders yang berkaitan, yang berkenaan menyokong 100% usaha yang diusulkan oleh Ahli Parlimen Marang ini, kenapa, persoalannya kenapa orang yang tak pernah pergi ke Mahkamah Syariah, tak pernah jejak kaki di Mahkamah Syariah menentang isu ini? Kerana empat ahli, empat-empat pertubuhan inilah orang yang faham, yang tahu operasi ataupun bagaimana pentadbiran keadilan di Mahkamah Syariah itu berlaku, apakah kehendak-kehendak stakeholders ini, apa yang keperluan-keperluan yang perlu ditangani, apa yang kekurangan-kekurangan yang kami rasai yang perlu diperbaiki melalui Akta 355 ini. Jadi itu yang saya katakan tadi, persatuan-persatuan memang memainkan peranan yang penting, sama ada Persatuan Peguam Syariah Malaysia, Persatuan Peguam Muslim, Persatuan Pegawai Syariah, Persatuan Pegawai Agama seluruh Malaysia. Semuanya telah menyokong, menzahirkan sokongan yang tidak berbelah bagi untuk akta ini dipinda supaya memartabatkan undang-undang syariah dan juga mahkamah syariah itu sendiri. Sepanjang pengalaman Tuan Musab, kita tengok dalam menguruskan ahli-ahli persatuan sendiri, sebab kita dapati memang ada dasar pada perkembangan yang kita baca dalam WhatsApp group ataupun dalam Facebook sendiri, ada yang peguam-peguam yang latar belakangnya peguam syariah tetapi skeptik dalam usul ini. Saya ingat ada pengalaman sendiri persatuan ini. Tuan Musa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau mengikut apa tinjauan yang kita buat di kalangan peguam-peguam syar'i yang beramal, boleh katakan 100% yang bersetuju supaya Akta 355 ini dipinda sebagaimana yang diusulkan. Walaubagaimanapun mungkin ada segelintir yang menyuarakan dia bukan tak bersetuju untuk dipinda. Asasnya, prinsipnya mereka bersetuju untuk Akta 35 itu dipinda. Cuma mungkin ada yang bersuara itu mereka tidak bersetuju dari segi kadar hukuman, dari segi cadangan tentang kadar hukuman, ataupun dari segi perkara-perkara lain yang berbangkit daripada itu. Cara diusulkan melalui private bill, kenapa tidak government bill, itu perkara-perkara itu. Tapi asasnya 100% peguam syar'i bersetuju supaya RUU ini dipinda, Akta 355 ini dipinda. Dan dan segelintir yang tidak bersetuju itu juga, Tuan Moderator, mungkin apa yang diungkapkan tu, yang dinyatakan itu mungkin berdasarkan apa fahaman politik dia. Berdasarkan fahaman politik dia, so dia mungkin agak terikut-ikut dengan parti yang diwakili dan sebagainya. Cuma asasnya saya boleh dinyatakan di sini bahawa 100% peguam syar'i bersetuju dengan Akta 35 ini untuk dipinda. Okay, terima kasih. Kalau begitu maknanya ke depan apabila berlaku betul-betul tindakan ini dan penguatkuasaan, kita yakin soft peguam-peguam kita ini sedia mendukung 100% kepada usaha pemerkasaan ini. Dan ini yang kita harapkan sebenarnya.
daripada pihak satuan sendiri untuk lebih berperanan. Dan yang paling penting sekarang ni, selepas berlaku himpunan ini, awak nak tengok lagi ialah komitmen. Komitmen-komitmen yang berlaku dalam dunia perundangan Islam baik, dalam sistem kehakiman baik. Even dalam kes Datuk Zainal sebut tadi pun, penglibatan secara aktif pegawai-pegawai syar'i di peringkat pegawai-pegawai kerajaan yang terlibat dalam pentadbiran mahkamah ataupun dalam kes ini. Jadi tadinya Datuk Zainal sebutkan berhubung dengan aspek persiapan teknikal dan beberapa akta-akta yang mendukung kepada pengukuhan usaha ini. Tetapi di sebalik itu juga ada pandangan yang bersifat liberal lah kononnya, sehingga ada beberapa NGO-NGO yang mendapat dada dia lebih hebat dalam mentafsir kewajaran pelaksanaan kanun jenayah syariah ataupun pelaksanaan akta yang memenuhi tuntutan kaedah-kaedah hukuman ikut syarak kita ini. Ada pandangan yang bertaraf mufti, ada pandangan yang bertaraf ahli akademik, ada latar belakangnya guaman, ada latar belakangnya NGO yang tak kenal pun perundangan Islam tapi bercakap. Nilainya kondisifness ke ataupun belum kondisif dan sebagainya. Jadi saya ingat Dato' Dr. Fadli sebagai orang politik, orang parti dan latar belakang akademik, saya ingat boleh beri sedikit teguran lah dalam membina usaha pengukuhan ke arah inisiatif yang murni. Silakan. Okey, bagi saya semua berpandangan, ya. Yang menentang itu pun kalau kita tanya secara spesifik, awak menentang ataupun menyokong? Dan saya mereka akan kata menyokong, walaupun dengan cara hujah yang kita kata bersimpang siur, berbelit-belit dan sebagainya. Kalau kita dah kata menyokong, kalau kita kata itu untuk kebaikan umat Islam, sepatutnya kita mengambil satu sikap mendorong supaya ianya dapat diluluskan dan dapat dilaksanakan. Soal kelemahan ada di mana-mana. Ya, undang-undang yang dilaksanakan dalam negara kita sendiri pun semenjak daripada sebelum, ada lagi undang-undang yang diluluskan, diperkenalkan sebelum merdeka yang terpakai sehingga kini. Malah perlembagaan itu, ya, perlembagaan yang diperkenalkan untuk kemerdekaan kita sehingga hari ini sudah banyak kali ianya dipinda, dan malah ada peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan itu yang di-repeal, yang dimansuhkan. Maksudnya ianya apabila dilaksanakan, didapati ianya tidak sesuai ataupun ianya perlu diperbaiki, maka ia diperbaiki di pertengahan jalan. Ya, untuk mencapai kepada kesempurnaan, ia memerlukan kepada pembaikian. Begitulah soal enactment jenayah syariah Kelantan. Kalaulah Kelantan tidak memperkenalkan pada tahun 1993, hari ini saya tak fikir orang boleh bercakap menyokong hudud di Malaysia, walaupun masih lagi berdolak dalih soal ianya boleh dilaksanakan ataupun tidak. Sesuatu kita mesti mulakan. Dalam hal ini, sebagaimana yang saya katakan, kalau seorang bukan Islam Cina di Pulau Pinang boleh faham bahawa ianya adalah merupakan satu updating kepada undang-undang yang dikira sudah